boleh minta pesan nggak? Stop. Jangan pandang kami sebelah mata ya, buat masyarakat, pada utamanya pedagang gitu. Kami itu untuk buat cari makan gitu, jangan mulai dari penampilan lah, dari hati lah. Kan kami itu kan menjual suara, bukan untuk itu, untuk apa, perbuatan yang jelek. Iya. Iya betul. Kita kenalan dulu ya. Iya. Ini Mas namanya siapa? Hendrik. 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 Dari mana Mas Hendrik? Ah, dari mana? Misakau. Misaka? Ya. Misakanya di mana? Pasir Jati. Ya, Park Bay. Kita sih Musaka. Enggak. Ah, sini ada, sudah. Ya, ganteng siapa namanya nih? Iya. Paling ganteng. Namanya siapa? Rangga. Rangga, dari mana Rangga? Dari Pagaden. Oh, Pagaden ya. Bareng sama Adin ya? Iya. Kalau ini Tete? Ana. Dari mana? Jalan Cagak. Oh, Jalan Cagak. Jauh ya. Jauh. Nah, Mas yang ini nih, siapa namanya? Romi. Dari mana? Dari Pagaden. Dari Pagaden juga. Berarti satu kampung sama itu. Pada sekolah enggak sih? Udahan, Om. Udahan. Kelas berapa? Kelas 4, udahan. 4 SD? 4 SD. Kenapa udahan? Oh, nangkap biayanya. Enggak ada biayanya, Om. Kelas 2 SMP. Tahun 2017. Sama juga. Masalah biaya ya? Masalah biaya. Iya. Terus langsung nyepang gitu? Turun ke jalan. Itu di jalan udah berapa lama, Mas? Ya, kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, kalau ini nggak sekolah, kenapa? Sekolah, Om. Oh, sekolah. Kelas berapa? Kelas 2. SMP apa SMA? SMA. Oh, SMA. Cuman gara-gara pandemi jadi kayak gini ya? Iya. Buat cari-cari buat makan gitu. Daripada orang tua jajan, usahain. Dengan ini ya mandiri ya, cari makan sendiri. Kalau Adin, bukan artinya mandirian. Coba Adin. Karya. Gua dari kelas 4. Kelas 4 SD ya? Iya. Ini Teteh udah keluar. Oh, udah keluar. Kelas berapa? SMP. Oh, SMP. Boleh minta pesan nggak? Stop. Jangan pandang kami sebelah mata ya, buat masyarakat, pada utamanya pedagang gitu. Kami itu untuk buat cari makan gitu, jangan mulai dari penampilan lah, dari hati lah. Kan kami itu kan menjual suara, bukan untuk itu, untuk apa, perbuatan yang jelek. Iya. Iya betul. Kadang kebanyakan masyarakat menilai seseorang dari penampilannya aja ya. Penampilan kan cuma buat melawan penindasan. Jadi gimana ya, sering banyak yang nindas gara-gara apa. Jadi punk kan artinya kebebasan, banyak artinya demokrasi, berkarya, demokrasi juga berkarya, terus mandiri. Anarki kan ekologi. Tapi walaupun penampilan kayak gini, tapi nggak pernah mencuri kan? Enggak. Ya, jangan sampai ya. Masyarakat memang menilainya kan kejelekan mulu. Iya. Dari penampilan terutama. Belum tentu sih orang baik kayak orang-orang lah. Penampilan bagus tapi nggak tahu arahnya dari perbedaannya. Contohnya kayak yang berdasi tapi suka mencuri, itu kan banyak ya. Berdasi, tapi membodohi, Om. Iya. Tapi kalian tunjukin ya, maling besar dihakimi, maling besar dilindungi. Ya. Laguna, ayo kemana? Ayo, lagu apa lagi? Balik-balik kecil. Ada yang hafal? Apa lagi? Back.
Ini mau tujuan kemana? Besarnya kamu nak bilang budayar mulut menggoreng atas kesalahan ini. Oh, dari diri yang menggelang karena pernah berlari dari kalangan yang terlihat kata-kata iman ini. Busuknya perilakunya membuka mata hatinya, tak pernah mau berkorban, tak punya kebersamaan. Besar ambisi jiwa kawan, kawan sendiri, dan kau menjatuhkan dengan penuh arogansi. Aku pesan dengarkanmu kawan, yang selalu merendahkan tanpa perasaan. Di mana kini letak hatimu berserta pemikiran di otakmu kawan. Bagaimana bisa kau seperti ini? Karena kami selalu mendukungmu. Mengapa kau ibarat seperti ini? Sadar equality atau anarki? Thank you.